Slow-slow lah. Kalau nak stop tu slow-slow lah. Sebab nak melonjakkan nama pergi ke on top bukan mudah. Alhamdulillah. Dengannya sekarang makin murah rezeki Dinda Dania. Banyak tawaran dan job nyanyian sekarang ni kan. Dah alang-alang jumpa Dinda ni kan. Ha, jomlah kita tanya perkembangan Dinda. Sebenarnya memang banyak projek baru untuk Dinda tahun ni berbanding tahun lepas. Tapi dikarenakan Dinda pun macam nak push untuk tahun lepas tu sebab Dinda baru lepas habis Cheer Popstar. Lagipun sebelum ni bawa umur lagi. So untuk push lebih lagi macam tahun ni agak susah. So tahun ni Dinda pun dah 19 tahun. So tahun ni lah kita akan push habis-habis. Dan ada juga a few projek yang kita tak boleh bagi tahu sekarang sebab mengikut rules kontrak lah macam tu. Perkembangan terbaru ini salah satunya adalah keluaran lagu baru Aku Kau Dah Bintang versi Dinda Dania bersama YBJ dan juga Faiz Ruzain. Awak ialah aktif dalam basking. Betul. Sekarang ni masih basking lagi ke memang dah total? Actually kita masih basking tapi tak 100% macam tahun lepas atau dua tahun lepas. Time free Dinda just basking lah. Kalau Dinda rasa macam oh nak nyanyi lah ni, Dinda basking lah macam tu. Untuk praktis-praktis orang kata. Actually basking ni Dinda buat sebagai hobi. Sebab sekarang pun nama Dinda pun makin melonjak naik. So Dinda jadikan basking tu bukan kerjaya dah. Sebelum ni Dinda anggap basking tu sebagai kerjaya untuk cari rezeki. Tapi kali ni kita anggap itu hobi and tempat kita untuk praktis macam tu. Actually Rocket Fuel tak ada apa-apa halangan. Rocket Fuel adalah label yang sangat-sangat memahami dan Rocket Fuel sangat-sangatlah senang untuk buat bincang apa-apa. So diorang okey je. Janji benda tu benda yang bagus dan berfaedah untuk Dinda dan untuk Rocket Fuel juga. Slow-slow lah. Kalau nak stop tu slow-slow lah sebab nak melonjakkan nama pergi ke on top bukan mudah. So kalau kita tak buat sesuatu untuk nama kita terus disebut oleh orang ramai, so susahlah untuk kita nak melonjak naik. Ya. Diorang lepaskan je. Tapi still utamakan apa yang penting lah macam tu. So basking ni Dinda memang anggap hobi semata.